Assalamualaikum Sobat Merlina. Mas Fahri, hari ini di Lebaran hari kelima, hari Selasa 25 April 2023, kita akan makan siang di sini ya, di Fish Extraordinary Seafood. Nah, ada juga ramen ya. Ayo, kita masuk, kita akan makan siang di sini. Gerai makan ini bersebelahan dengan ramen. Jadi kalau sahabat tidak mau fish, sahabat bisa memesan ramen itu di sebelah sana. Udahlah makan aja, makan aja lah, nggak masalah. Apa aja lah, terserah. Kita sudah memesan apa tadi ya nak, yang kita pesan ya, apa rata tadi nak, panjang namanya. Dan yang jelas kita memesan, sekarang kita tunggu pesanan kita datang. Yang jelas fish ya, fish strip. Apa yang kita pesan tadi? Fish and chick spicy. Oke, kita tunggu ya itu fish and chick spicy platter. Sahabat gerai makan ini di dekor dengan dekor yang apik ya. Di dinding ada itu seseorang sudah makan ramen. Kemudian di sana cukup cantik ya, toiletnya di pintunya dibeli seperti itu, bagus. Dan di sana itu bagus ya tempatnya, di sana ya tempat makan kita bisa dekat dan saya rasa ini tempat kosan yang keren. Sekarang kita lihat apakah makanannya keren tempatnya. Tempat ini makanannya sudah datang. Ini masih apa tadi, Mas? Nasi apa nih, Pak? Kari. Nasi kari ya, nasi kari. Ini fishnya, ini chicknya, ini saus tartar. Jadi namanya fish and chick spicy platter dari Fish Street Extraordinary Food. Mari kita makan ya. Ya, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, saya sudah mencoba nasi karinya. Ternyata ada ini ya. Ini enak ini hasilnya. Kemudian ada ininya nih, kismis ya. Dan tadi asamnya diperaskan dulu ke atas ikannya. Ini saus tartar. Yuk kita lanjut makan ya. Fish and chicks spicy platter dari Street Extraordinary Seafood Pekanbaru yang terletak di Jalan Sudirman di dekat flyover. Mari makan. Sahabat, saya sudah mencoba ikannya ini. Teksturnya bagus ya, dan rasanya tadi gurih banget, tidak amis. Oh, pokoknya enak nih, top banget. Enak banget ikannya.